Mantap. satu lagi satu lagi masih anakan. Cantik ya. Mantap ya. Halo sahabat ikan lele, selamat pagi, siang, sore. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita bergegas seperti biasa rekonin, kita bermain-main habis mencari koin. Menuju ke lokasi tempat mencari koni. Jalannya agak sedikit curam. Perjuangan guys. Ya, perjuangan kita lalui. Semangat bosap. Lewat di jembatan kayu. Sangat dalam sekali. Kita ingin bertemu dengan koni. Tanjakan yang sangat berat sekali. Jalannya sangat hancur. Sementara kita dan tim mencari kayu untuk direkatkan pulut. Tiba di lokasi, kita seperti biasa mempersiapkan kayu pulut. Kita bergegas untuk memasang kayu pulut di sebelah sana. Rekan-rekan sudah ada di sana. Kedengaran suara pleti di atas sangat ramai sekali, dan teman-teman pun masih berjejer di seberang sana. Tidak ada si burung target menempel, hanya burung kleceng-kleceng aja adanya. Jadi kita dan teman-teman lokasi, bro, memutuskan untuk pindah lokasi karena di sini sangat sepi sekali, tidak ada kunjungan. Kita sudah sampai di lokasi kedua. Teman-teman sedang mempersiapkan kayu pulut. Lepas lo terlap ada di atas. Ramai sekali nampaknya. Oh, ada terocok juga itu. Kena terocoknya. Kena lagi satu lagi bro. Langsung tergantung. Aduh, hampir satu lagi. Aku bilang sutra tuh. Lepas satu bro. Baik lagi, musnah, lemas dan. Aduh. Samiana itu. Nah, encok itu hilang nak ikan sana. Cantik itu cok. Kok tak ada mana? Oh, sorry, beri kelapa ni. Tuh, bakal cek. Nah, mencang tak, nah luhur tak. Tuh. Tangannya gila. Kentang udah. Oh, udah balik juga. Nampaknya sudah ada 3 menempel. Namun kita masih biarkan. Lanang. Karena kita masih menunggu si mencang jantan. Tuh, dulu mana selepuk. Ces. Lepas. Batu.
Mungkin batu tuh lihat tuh. Muncang tuh mungkin sih cecet. Anak ini tuh. Bentar lagi lepas itu muncangnya cok. Enggak, tapi dua. Nah, cek. Belum, sabar. Sabar. Satu lagi ya. Lagi anaknya. Cek. Nah, kena semua cok. Coba. Satu lagi. Satu lagi masih anakan. Cantik ya. Mantap ya. Muncang bro. Laki. Ganteng. Satu lagi bro. Anaknya mantap. Cabe-cabean. Cabe-cabean di atas banyak. Dua nempel cabe. Dikit lagi bro. Dikit lagi bro. Ini mohon maaf kameranya getar-getar karena megangnya manual, nggak pakai tripod. Ya teman-teman, jadi kita memutuskan untuk beristirahat dulu sejenak dikarenakan cuaca sedang turun gerimis. Ya gerimis turun sedang. Kita menumpang untuk berteduh dulu di gubuk Pak Paijo. Ya teman-teman, jadi ini adalah lokasi ketiga. Sangat ribuan sekali hutannya. Sangat lukar sekali. Kira-kira kita dapat burung apa ya di sini? Proses pemasangan pulut kayu yang telah terkilat. Ya, jadi proses pemasangan pulut ketiga sudah selesai. Saatnya kita menunggu. Lepas. Baru ini. Nampaknya burung tidak mau turun bro. Kita harus cari spot baru. Katangin awal. Di samping itu juga kita belum dapat burung sasaran. Oke teman-teman, petualangan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa dikarenakan like, hari comment. Sudah mulai sore, cuaca juga tidak mendukung. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, salam ikat le. Jangan lupa.